Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسواتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada pagi yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Allah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi menggunakan kitab hadis 40 hadis Qudsi yang disusun oleh Syekh Mula Ali Al-Qari, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 tajuknya bagai cuti bergaji. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mungkin terlupa bawa kitab ataupun mungkin tak dapat kitab lagi, tuan-tuan di bahagian tengah kita ada sediakan lebih kurang 15 naskah untuk tuan-tuan jadikan rujukan pada pagi yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang nak rujuk hadis yang kita akan bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan boleh dapatkan di bahagian tengah di dalam beg biru tu. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan, mungkin boleh diagihkan muslimin dan muslimat. Dan kitab ni tuan-tuan bukanlah diwajibkan untuk membeli, cuma digalakkan membeli. Dan insya-Allah dengan harganya RM20 sahaja tidak rugi untuk kita dapatkan sebagai bahan bacaan. Tuan-tuan tak sempat nak khatam, insya-Allah akan disambung oleh generasi-generasi yang mendatang. Tuan-tuan, hadis yang ke-6, An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته
فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمَ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْحَفَظَةِ إِنِّي قَدْ قَيَّدْتُ عَبْدِي هَذَا وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ. Hadis ini membawa maksud daripada Syaddad bin Aus, semoga Allah meredainya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji seorang hamba-Ku yang mukmin, lalu dia memujiku dan bersabar ke atas ujianku, maka dia akan bangkit daripada katilnya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih daripada dosa. Tuhan turut bertitah kepada para malaikat yang menulis amal, aku yang telah mengikat dan menimpakan musibah kepada hamba-Ku ini, justeru tuliskanlah pahala yang biasa kamu tuliskan baginya ketika mana dia sihat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keenam yang kita bacakan sebentar tadi merupakan hadis yang ia termasuk dalam kategori basyira, iaitu suatu khabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, apabila kita mendengar hadis-hadis Nabi, secara umumnya hadis-hadis, berita-berita yang Nabi sampaikan kepada kita, maka dia jatuh dalam dua keadaan. Yang pertama kita sebut basyira, iaitu khabar gembira. Dan yang kedua kita sebut nadhira, iaitu khabar duka cita, amaran dan ancaman. Yang mana tuan-tuan, setiap jenis khabar ini dia mempunyai tujuan dan matlamat. Secara ringkas, apabila sampai kepada kita suatu berita basyira, iaitu khabar gembira, maka ianya bertujuan litarghib, untuk nak memberikan galakan kepada kita untuk beramal. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan flashback balik khutbah Jumaat semalam, dengar semalam khutbah Jumaat. Jadi tuan-tuan bertajuk Ahlan Ya Zulhijjah, selamat datang bulan Zulhijjah. Yang mana dalam khutbah semalam tuan-tuan menceritakan tentang kelebihan beradanya kita di 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana kita maklum sehinggakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalil ashr wasyafi wal wat, kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama al-mufassirin menyatakan bahawa yang dimaksudkan malam yang 10 itu iaitu merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Dan dalam banyak hadis tuan-tuan, Nabi menceritakan kepada kita apakah kelebihan kan beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kan kita tak lama dah tuan-tuan, insya-Allah hari ini 29 Zulkaedah, esok 30, insya-Allah 1 Zulhijjah hari Isnin. Jadi maghrib Ahad ni insya-Allah bermula 1 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada hari-hari yang lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan amalan-amalan yang soleh melainkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka sebab itu tuan-tuan, berita ni berita gembira. Maka perbanyakkanlah kan berzikir, berpuasa, macam-macam bentuk ibadat. Kan khususnya kita maklum tuan-tuan pada tanggal 9 Zulhijjah, kan iaitu hari Arafah, maka disunatkan untuk kita berpuasa
kelebihan yang cukup besar sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga diampunkan dosa kamu setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Jadi tuan-tuan, dengan sehari kita berpuasa, ganjarannya cukup besar. Kemudian tuan-tuan, selepas itu 10 Zulhijjah kan, hari-hari tasyrik disunatkan untuk kita berkorban. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca surah Al-Fajr, tuan-tuan lihat Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalil ashr, demi malam yang 10, wasyafi wal wat, demi genap dan demi ganjil. Ulama mufassirin menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan demi genap demi ganjil, iaitu genap 10 Zulhijjah, ganjil 9 Zulhijjah. Kerana tuan-tuan, dua hari ini hari yang cukup-cukup hebat. Ganjaran yang besar yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena rebut peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, kita nak sebut tentang basyira, khabar gembira. Maka dalam hadis ini tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan suatu berita gembira kepada kita. Tuan-tuan lihat Nabi sebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza btalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan." Nabi sebut, apabila aku mendatangkan ujian kepada hamba di kalangan hamba-hambaku yang beriman. Tuan-tuan, kita dah sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bila mana kita membaca hadis kudusi, aku, dia merujuk kepada Allah kan. Maka kita terjemahkan, apabila Allah mendatangkan ujian. Ibtalaitu berasal daripada perkataan ibtada, berasal daripada perkataan bala. Jadi bala dalam bahasa Arab ni tuan-tuan bermakna ujian. Dan ujian ni tuan-tuan sekalian, dia tidak sama perkataan bala bahasa Arab dengan bala bahasa Melayu. Walaupun tuan-tuan, bala bahasa Melayu diambil daripada bala bahasa Arab, cuma diambil perkataan, tidak diambil makna keseluruhan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab bila kita sebut ibtala, bala dalam bahasa Arab, dia merangkumi dua bentuk ujian. Kalau kita lihat tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menguji, pasti menguji kamu. Jadi tuan-tuan, bagaimana bentuk ujian yang Allah datangkan kepada manusia? Bisyarri wal khairi, iaitu dengan kesusahan dan juga kesenangan. Jadi bila sebut ujian, maka dia datang dalam bentuk yang umum, yang merangkumi kesenangan dan juga kesusahan. Jadi sebab itu beza tuan-tuan, bala dalam bahasa Arab dengan bala dalam bahasa Melayu. Kalau bala dalam bahasa Melayu, kita sebut ujian yang hanya fokus kepada musibah kan, kita kata bencana kan, malapetaka, atau ujian yang disebut sebagai ujian yang menduka citakan, menyedihkan. Ni kita sebut bala dalam bahasa Melayu. Kita tak guna tuan-tuan bala ni kepada ujian yang menggembirakan kan. Kita tak sebut kat kawan kita, tahniah dapat cucu baru, ini bala daripada Allah. Tak ada tuan-tuan. Sebut macam tu memang naik tangan lah. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena faham banyak beza di antara bala dan juga bala. Jadi bila Nabi sebut idza batalaitu, apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian, maka ujian itu boleh jadi kesenangan ataupun kesusahan melihat kepada konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut idza batalaitu wa amdan min ibadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepada hamba di kalangan hamba-hamba-Ku. Maknanya apa? Maknanya setiap hamba kan, kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh lepas dan lari daripada menghadapi ujian.
Kan, ujian hidup ini tuan-tuan kita sebut ia merupakan satu perkara yang kita kata berbentuk pasti akan dilalui, dirasai, dihadapi oleh hamba Allah. Kan, kita manusia tidak boleh lari daripada menghadapi ujian. Cuma bezanya kita sebut setiap manusia itu dia akan menghadapi ujian yang berbeza-beza pada tahapnya. Ujian mungkin sama. Contoh Allah sebut dalam surah At-Taghabun pada ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan Allah sebut hanya sahaja harta benda kamu dan anak kamu merupakan ujian. Jadi tuan-tuan sekalian, secara umum ujian yang kita akan hadapi ini sama, iaitu ujian harta, ujian anak, ujian zuriat. Sama tu pada perkara, bezanya pada tahap. Kan, setiap kita ni berbeza tahap ujian. Tak sama tuan-tuan. Macam kita belajar lah. Kan, ambil degree tak sama dengan master, tak sama dengan PhD. Ujian di peringkat sekolah, UPSR tak sama dengan PT3, tak sama dengan SPM. Walaupun subjeknya bahasa Melayu. Kan, adakah anak kita contoh tahun ni ada 3 orang. Seorang ambil UPSR, seorang ambil PT3, seorang ambil SPM. Subjek bahasa Melayu. Kan, balik-balik periksa, dia tunjuk, samalah 3 soalan. Tak sama. Walaupun depan tu sama, bahasa Melayu. Begitulah kita tuan-tuan, kita diuji oleh Allah sama pada perkara. Kan, ujian harta, semua kita diuji oleh Allah harta. Cuma berbeza pada tahap. Sebab itu di sana pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kan, sahabat tuan-tuan tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nas ashaddul bala? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah golongan yang diuji oleh Allah dengan ujian yang paling dahsyat? Tuan-tuan, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa yang menghadapi ujian yang paling teruk sekali? Maka Nabi bersabda, ashaddul bala al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Maka Nabi sebut yang paling dahsyat sekali, yang paling teruk sekali diuji oleh Allah, iaitulah golongan para Nabi. Kemudian golongan as-salihun, para orang yang salih, thumma al-amthal fal-amthal, kemudian seumpama dengannya. Apa yang dimaksudkan dengan seumpama dengannya? Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, fayubtalar rajulu ala hasbi dinih, fa in kana fi dinihi salabatun zidun fil bala. Maka Nabi sebut setiap manusia akan diuji oleh Allah ala hasbi dinih, berdasarkan bagaimana tahap pegangan agamanya. Inilah tuan-tuan kayu ukur dalam Allah Subhanahu Wa Taala nak mendatangkan ujian berat mana, tahap mana, ala hasbi dini, berdasarkan bagaimana agamanya. Kalau kita boleh sebut bagaimana tahap imannya. Sebab itu tuan-tuan, iman Nabi dengan iman kita tak sama. Maka ujian pun beza, tuan-tuan, tahapnya pun tak sama. Maka Allah SWT, Nabi sebut, fa in kana fi dinihi salabatun zidun fil bala. Semakin kuat pegangan agamanya, semakin hebatlah, bertambahlah ujian ke atasnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak sebut setiap kita ni diuji. Cuma bezanya pada tahap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Maka sidang jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita berkenaan dengan ujian yang didatangkan kepada mukminan, kepada orang yang beriman. Yang mana orang yang beriman juga diuji oleh Allah. Bila mana orang beriman diuji oleh Allah, lihat bagaimana tindak balas mereka. Bagaimana kita kata tindak balas, respon, iaitu Nabi sebut, fahamidani wa sabara ala mabtalaituhu.
Orang yang beriman ni, tuan-tuan, bila datang ujian kepada mereka, maka Nabi sebut fahamidani. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas ujian yang didatangkan kepadanya. Ini tuan-tuan kata kunci untuk kita faham bagaimana sikap orang yang beriman dalam menghadapi ujian. Kan kerana tuan-tuan di sana bila datangnya ujian, ada golongan yang beriman, ada golongan yang tidak beriman. Bagaimana tuan-tuan orang yang beriman, sikap mereka Nabi sebut secara jelas, fahamidani ala fahamidani wasabara ala mabtalaitu. Kan iaitu mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya tuan-tuan, bila ujian yang menduka citakan, sebab apa orang beriman ni tetap memuji Allah? Ni satu perkara yang ajaib, satu perkara yang pelik. Dan inilah juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menceritakan bagaimana keadaan orang yang beriman menghadapi sesuatu ujian, sesuatu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi sebut dalam hadis, ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tuan-tuan, Nabi sebut ajaibnya, peliknya tuan-tuan urusan orang yang beriman. Kan orang beriman ni Nabi sebut pelik. Apa yang dikatakan pelik ni, inna amrahu kullu lahu khair. Kerana segala apa yang Allah datangkan ujian kepada mereka, segala apa yang Allah tetapkan kepada mereka, kullu lahu khair, semuanya bagi mereka itu baik. Kan tidak ada tuan-tuan mereka semua baik belaka. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara ini tidak boleh berlaku, Nabi sebut, melainkan hanya kepada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Jadi Nabi sebut bila mana ujian datang kepada orang yang beriman, ujian datang dalam bentuk sarra, yakni yang menggembirakan, yang membahagiakan, maka mereka bersyukur kepada Allah, itulah yang terbaik baginya. Dan bila datang pula ujian datang dalam bentuk darra, kan yang menduka cita, kan sabara, mereka bersabar, fakana khairan lahu, dan itulah yang terbaik baginya. Ini tuan-tuan sikap orang yang beriman. Maka Nabi sebut bila kita ni sebagai hamba Allah mengaku beriman kepada Allah, inilah perkara yang kita kena buat, kita kena amalkan, kita kena laksanakan. Bila datangnya sesuatu ujian, khususnya tuan-tuan dalam hadis ini, ujian datang dalam bentuk darra, yang mendukacitakan, musibah, kan perkara-perkara yang kita kata menyedihkan, kan kemalangan, kematian dan sebagainya, maka fahamidani, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berkata dengan kata-kata yang baik. Kan contoh tuan-tuan, kita diuji oleh Allah dengan berita-berita yang menyedihkan, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita mendoakan kepada kawan-kawan kita yang ditimpa musibah, Allahumma ajirhu fi musibati wa khlifu minhu khairan minhu. Kan ya Allah, berikan ganjaran kebaikan di atas musibah dan gantikanlah dia dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, kita ucap ucapan-ucapan yang baik. Kan bukan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kita kata tidak menggambarkan kita ni sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Maknanya tuan-tuan tetap memuji Allah. Para ulama sebut tuan-tuan, sebab apa orang yang beriman tetap memuji Allah walaupun dikenakan musibah kepada. Ini tuan-tuan sekalian, kita kena lihat bagaimana apabila datangnya sesuatu musibah dan kita menghadapinya sebagaimana orang yang beriman,
maka tuan-tuan di sana ada ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Atas sebab itu orang yang beriman tetap memuji Allah, kerana mereka meyakini di sebalik ujian yang mendukacitakan ini, bila kita menghadapinya dengan pujian dan sabar, maka ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka atas nikmat, ganjaran kelebihan, ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang Allah berikan kepada kita, maka atas sebab itulah kita tetap terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa tuan-tuan di antara kelebihan, ganjaran, fadilat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dalam hadis ini. Kan kita ni baru nak masuk basyira, khabar gembira. Kan setelah Nabi cerita kepada kita Allah datangkan ujian kepada hamba-hamba Allah yang beriman, lalu mereka memuji Allah dan bersabar di atas ujian itu, maka Nabi sebut inilah balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaqumu min madjihi dhalika ka yawma waladtuhu ummuhu min al khataaya. Tuan-tuan, pertama, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba Allah bila Allah uji kita, contoh kesakitan dan ujian sakit, maka kita hadapinya dengan pujian dan sabar atas ujian itu, maka Nabi sebut maka dia akan bangkit daripada katilnya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya bersih daripada dosa. Jadi tuan-tuan, bukan setakat diampuni dosa-dosa kita, bahkan Nabi menegaskan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah sebagaimana kita baru dilahirkan. Kan? Jadi tuan-tuan, kita baru dilahirkan, maknanya tuan-tuan memang kosong, bersih. Sebersih-bersihnya, tidak ada dosa. Jadi tuan-tuan, ini suatu perkara yang cukup hebat, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka atas sebab itu layak kita tetap terus memuji Allah. Kan, makna pertama kita yakin bahawa diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kan Nabi memberikan satu gambaran, kan, satu perumpamaan seumpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi tidakkah ini suatu berita gembira untuk kita merebut peluang ini agar tuan-tuan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena yakin tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Jadi yakinlah tuan-tuan, setiap ujian yang datang kepada kita, insya-Allah kita mampu untuk menghadapinya. Kan kita, sebab tu kadang kita lihat sesuatu ujian itu datang kepada hamba Allah ni, kita fikir kalau kena ke aku tak mampu rasanya. Sebab tu tak kena kat kita. Tapi kena kat orang lain atas sebab-sebab tertentu. Boleh jadi tuan-tuan maksud kita kata iman dia kuat pada kita lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan kita kena yakin kan bahawa ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, dia tidak akan didatangkan melainkan hamba-Nya mampu untuk menghadapinya. Jadi itu pertama tuan-tuan sekalian, basyirah, khabar gembira yang pertama, kita menghadapi ujian sebagaimana orang yang beriman, yakni tetap terus memuji Allah dan bersabar. Cuma tuan-tuan kita kena jelas, kan bila disebut sabar ni, dia bukan semata-mata kita sebut di lidah kita. Kan alhamdulillah saya sabar menghadapi ujian ni. Dia bukan cukup sekadar kita sebut saya seorang penyabar.
Tetapi tuan-tuan sekalian, sabar itu memerlukan suatu kefahaman yang betul selari dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak sebutnya, nak dapat sabar yang sebenarnya itu bukan mudah. Sebagaimana tuan-tuan pada bulan lepas kita dah bincang berkenaan hadis yang kelima, juga tuan-tuan lebih kurang sama, iaitu berkenaan dengan Allah datangkan ujian ditarik kan kedua-dua kesayangan kita, yakni mata kita jadi buta, tetap kita bersabar. Jadi apa makna sabar ni tuan-tuan? Dia bukan semata-mata kita sebut saya bersabar di atas ujian ini. Kalau sekadar itulah tuan-tuan, pasti kita kata mudahlah nak dapat sabar. Tapi dia memerlukan suatu mujahadah yang begitu tinggi. Contoh kita lihat tuan-tuan secara ringkas dalam kitab Riyadus Salihin, susunan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, bagaimana suatu hadis Nabi dan juga para sahabat, kan ni hadis yang masyhur, lalu di satu kawasan tanah perkuburan dan didapati seorang perempuan yang sedang menangis. Kan di tanah kubur ni ada seorang perempuan yang sedang menangis. Dalam riwayat Imam Muslim, perempuan ni menangis kerana mata sabi, kerana kematian anak kecilnya. Ringkasnya, Nabi dan sahabat menghampiri dan Nabi pun memberikan kita sebut wasiat ataupun peringatan nasihat. Apa Nabi sebut kepada perempuan ni? Nabi sebut ittaqillah wasbiri. Nabi pesan kepada perempuan ni, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Jadi tuan-tuan, bila Nabi pesan begitu, tiba-tiba perempuan ni naik angin. Kan biasa tuan-tuan, kalau kita tengah diuji, tengah sedih-sedih, mari sahabat kita, kan, mak sabarlah mak, ujian kecil je, ada orang lebih dahsyat lagi. Kita pun tengah sedih, kita pun naik angin lah. Kita pun balas balik kat kawan kita, kamu sedaklah cakap, kan, kamu tak kena apa yang aku kena, kamu tak rasa apa yang aku rasa. Itulah tuan-tuan yang diucapkan oleh perempuan ni kepada Nabi. Kan perempuan ni sebut tuan-tuan dalam mafhumnya, dia kata kepada Nabi, berambus kamu, jauh kamu daripada sini, kan, kamu tak tahu apa yang sedang saya alami. Jadi tuan-tuan, dia orang kata fired Nabi lah. Dan dia sound balik Nabi, maka Nabi dengan tenang meninggalkan perempuan ini. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat yang ada ketika itu memaklumkan, bagi tahu kepada perempuan ini bahawa yang bagi tahu, yang cakap tadi itu Rasulullah. Tuan-tuan terkejutnya perempuan ini, kan, tak sangka punya Nabi yang bagi nasihat tadi. Maka lalu dia bersegera mendapatkan Nabi SAW, sehinggalah sampai di rumah Rasulullah. Bila sampai di rumah Rasulullah, riwayat menyatakan bahawa sekali lagi perempuan ini terkejut. Terkejut sebab apa? Laisa lahu bawabin. Tak ada di rumah Rasulullah itu pengawal keselamatan. Orang kata pok gad, pak gad lah, pos pengawal. Tak ada. Dia terkejutlah, Nabi bukan sebab ngawal. Maka ringkasnya dia pun bagi salam, Nabi pun keluar. Maka apa yang disebut pada Nabi tuan-tuan, antara ucapan disebut pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak kenal tadi kamu yang cakap tadi. Jadi dia nak bagi tahu kepada Nabi bahawa sekarang ni saya dah bersabar atas ujian tadi. Jadi tuan-tuan, bila dia sebut begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul, maka Nabi pun bersabda, inna sabra inda sadmatil ula. Nabi memberikan satu garis panduan kepada kita bagaimana yang dikatakan sabar. Jadi Nabi sebut, inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dituntut ketika mana pertama kali ianya diuji. Maknanya dalam konteks kisah kes perempuan ni tadi, maknanya di tanah kubur itulah bila Nabi berikan nasihat, maka dia kena bersabar. Kan dia tak boleh nak balas tuan-tuan. Balas pula dan dah berlaku peraku beberapa orang kata minit, dia dah reda, maka dia pun sebut saya bersabar. Jadi itu bukan sabar. Itu kalau kita nak sebut bahasa Melayu, bertenang seketika.
Kan ini nak sebutnya sabar itu dia bukan perkara yang mudah. Maka sebab itu tuan-tuan layaklah hamba Allah yang menghadapi sesuatu ujian dengan tetap memuji Allah dan bersabar. Maka pertama Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosanya seumpama bayi yang baru dilahirkan. Dan yang kedua sidang jemaah sekalian, apakah basyira, khabar gembira yang Nabi nak sampaikan kepada kita? Kelebihan mereka yang dapat menghadapi ujian sebagaimana orang yang beriman. Dalam hadis ini Nabi sebut fa ajru lahu ma kuntum tujruna lah. Iaitu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat. Kan malaikat yang menjaga amal yang disebut dalam hadis ini lil hafazah. Kan nama malaikat yang disebut oleh Nabi hafazah, iaitu malaikat yang menjaga amal. Yang tugas dia catat amal-amal kebaikan, catat amal-amal kejahatan. Maka kelebihan yang kedua ringkasnya Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala fa ajrulah ma kuntum tujrunalah. Ini tuan-tuan merupakan satu perintah Allah kepada malaikat. Kan Nabi sebut malaikat diperintahkan oleh Allah, iaitu Allah perintahkan tuliskanlah pahala yang biasa kamu tuliskan baginya ketika mana dia sihat. Maknanya apa? Ni ujian sakit. Maka Allah perintahkan pada malaikat, disebabkan hamba-Ku ni beriman, dia menghadapi ujian sakit ini sebagaimana orang beriman, maknanya dia tetap memuji Allah dan sabar atas ujian itu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tulis, berikan ganjaran pahala kepadanya sebagaimana yang dia biasa dapat waktu dia sihat. Yang ni yang kita sebut tuan-tuan, tajuk kita pada pagi ni bagai cuti bergaji. Kan kita tak kerja tapi gaji masuk. Kan kalau kita pencen masuk tapi separuh. Ni tuan-tuan bukan pencen, ni tak datang kerja tapi tetap dapat full payment. Dapat gaji penuh. Apa dia tuan-tuan sekalian? Bila diuji tuan-tuan sekalian menghadapi ujian itu dengan sabar, dengan tetap memuji Allah, maka yakinlah Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, bagi pahala kepadanya sebagaimana yang dia dapat waktu dia sihat. Apa maksudnya tuan-tuan? Contoh, waktu kita sihat tuan-tuan sekalian, biasa kita buat apa amalan-amalan yang kita biasa buat. Contoh kita sebut, kita biasa mari masjid solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita biasa mari dengar majlis ilmu, kuliah subuh, kuliah maghrib. Contoh ni dua tuan-tuan, contoh amalan yang biasa kita buat waktu kita sihat. Lalu tuan-tuan diuji dengan kesakitan menyebabkan kita tak boleh nak buat. Kan contoh sakit strok. Jadi tuan-tuan kita tak boleh nak mari masjid solat fardu 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, bila kita sebut solat 5 waktu sehari semalam di masjid, kalau kita perhatikan, dia bukan semata-mata dapat 27 kali ganda. Di sana tuan-tuan ada lagi orang kata amalan ataupun kelebihan yang lain, termasuk tuan-tuan kelebihan ulang-alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, mereka-mereka yang ulang-alik ke masjid ni tuan-tuan bersaksilah akan keimanannya, satu perkara. Yang kedua, setiap kali langkahan kakinya, satu kali tuan-tuan diampuni dosa, satu kali diangkat darjat. Tuan-tuan bayangkan kelebihan tu. Tak masuk lagi tuan-tuan kalau kita mulazama, kita melazimi berada di saf yang pertama pun kelebihan yang besar. Ditambah pula kita mengamalkan ataupun melazimi menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka bayangkan tuan-tuan, katakanlah sebagai contoh, biasa kita dapat sehari 10 ribu pahala contoh. Jadi tuan-tuan kita kali lah, waktu kita sakit tu lama mana kita sakit, setiap hari dapat 10 ribu waktu kita sihat, maka waktu sakit pun tetap Allah bagi 10 ribu. Tu contoh kita nak faham.
Jadi inilah yang disebut sebagai orang kata bagai cuti bergaji. Kita tak mari masjid, maka tuan-tuan tetap pahala tu mengalir masuk. Cuma syaratnya tuan-tuan memang betul-betul tak mampu datang. Ni tuan-tuan sakit telinga sikit je, Allah sakit telinga sikit je, dah tak mari, itu tuan-tuan kayu ukurannya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang kita biasa amalkan waktu kita sihat? Kalau waktu sihat tuan-tuan jenis tak mari masjid, jenis tak mari majlis ilmu, waktu sakit tuan-tuan tak dapatlah pahala tu. Kan, maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita diingatkan kena pulun sungguh-sungguh waktu kita sihat. Waktu sihat inilah tuan-tuan untuk kita beramal, melipat gandakan amalan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, bila Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan suatu musibah yang menyebabkan terhalang kita untuk meneruskan amal, maka tetap kita mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang biasa kita lakukan waktu kita sihat. Maka muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah serba ringkas apa yang boleh kita kongsikan pada pagi yang mulia ini berkenaan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan suatu khabar gembira kepada kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa menghadapi ujian sebagaimana orang yang beriman, kerana ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita untuk menghadapi setiap ujian itu sebagaimana orang yang beriman, kerana kita sedar tuan-tuan sekalian, dia bukanlah perkara yang mudah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kemudahan, membantu kita dalam menghadapi ujian-ujian hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sidang jemaah sekalian, sebelum saya akhiri tazkirah pada pagi ini, ada sedikit pengumuman. Yang pertama, bagi tuan-tuan yang nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan di tengah nanti, harganya RM20 sahaja. Dan bagi tuan-tuan yang dapatkan buku ni untuk nak lebih bermanfaat, kerana tuan-tuan zaman sekarang ni zaman yang canggih, tuan-tuan di sana ada YouTube yang tuan-tuan boleh lihat syarahan ataupun kupasan secara umum. Sebab tuan-tuan Al-Fadil Ustaz Omar Muhammad Nur, penterjemah kitab ni, dia telah pun sediakan ada 40 video. Satu video, satu hadis yang masanya sekitar 10 ke 15 minit. Jadi tuan-tuan mungkin ada yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini, jadi tuan-tuan boleh lihat baliklah hadis pertama sehingga yang kelima. Dan tuan-tuan juga boleh tengok siap-siap hadis-hadis yang berikutnya untuk nak menambahkan kefahaman kita. Cuma dah bila dah tengok hadis tu, dah tonton video tu, jangan pula tak mari kuliah. Kan Ustaz, kita dah dengar dah, selesai dah. Itu selesai di sana, di sini tak selesai lagi. Jadi tuan-tuan ingat-ingatlah, jangan lupa kelebihan duduk dalam majlis ilmu pun besar. Jadi itu tuan-tuan sekadar peringatan untuk nak lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian, sekadar peringatan sempena musim korban. Yang kita semua maklum, bila sebut korban ni, dia satu ibadat yang mana dia kena ada jaga adab dan akhlak. Sebab ibadat ni tuan-tuan pastinya ada adab yang kita kena jaga. Termasuklah ibadat korban yang tuan-tuan biasa dah diviralkan sekarang ni, iaitu ada pantang larang. Bila kita dah masuk ibadat korban, kita dah bagi nama kan, satu bahagian ke, seekor ke, maka bermula pada 1 Zulhijjah sehinggalah terlaksananya korban, maka ada pantang larang yang kita kena jaga, iaitu dilarang kita memotong kuku, memotong janggut, rambut, semua sekali bulu di badan. Bermula 1 Zulhijjah, maknanya maghrib Ahad lusa ni lah. Jadi sehingga tuan-tuan korban itu terlaksana, apa hukumnya? Memang tuan-tuan di sana panjanglah pandangan. Ringkasnya, kita di sisi mazhab Syafi'i hukumnya makruh.
Walaupun tuan-tuan tak sampai peringkat haram, tapi kita dalam nak mempersembahkan ibadat korban kita kepada Allah, maka kita kena buat yang terbaik. Kan, tak apa Ustaz, yang penting tak haram, buat je lah. Memanglah tuan-tuan tak berdosa, memanglah sah tuan-tuan ibadat korban kita tu, cuma tak mendapat tahap kesempurnaan yang tinggi. Jadi sebab itu tuan-tuan kita kena jaga. Ini di antara adab. Jadi sebab itu selesaikan dulu hari ini dan esok siang sebelum maghrib esok, maka insya-Allah sampailah korban itu terlaksana, maknanya bukan 10 hari, maka kita jaga pantang larang ini, mudah-mudahan benar-benar kita nak memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan ini juga sebagaimana sahabat-sahabat kita tuan-tuan yang sedang dalam persiapan menunaikan haji, dia ada pantang larang ihram. Kan, cuma kita taklah seketat tu. Ustaz, kalau kita buat juga kena bayar dam ke? Ha, tak kena bayar dam. Ini bukan pantang larang ihram. Cuma kita nak jaga untuk kesempurnaan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dalam kesempatan ini juga saya lagi membuka peluang kepada muslimin dan muslimat yang nak menyertai ibadat korban dan akikah di Sudan, di Kemboja dan juga di Sabah. Kita ada lagi penyertaan yang dibuka, tuan-tuan boleh dapatkan flyers ataupun borang di bahagian tengah. Dan juga insya-Allah pada tahun ini saya dan sahabat-sahabat kita akan ke Sabah dalam misi korban dan juga misi dakwah dan juga kebajikan. Jadi tuan-tuan pada pagi ini kita membuka peluang kepada muslimin dan muslimat yang ingin memberikan sumbangan dalam bentuk sedekah, zakat ataupun wakaf. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tuan-tuan yang nak berikan sumbangan, boleh terus masukkan sumbangan di tabung yang kita sediakan. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita kongsikan bersama. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilma وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا استغفرك ونتوب إليك كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.